Para anggota band-band tua ini udah mulai berkumpul. Ini tua banget manajernya, sini adep sini dulu. Serius sih kira. Ini manajernya. Kamu tuh biar terkenal, biar dia banyak jobnya. Loh, ayo. Tapi jadwalmu angel. Ini manajer Dewa guys, adiknya Mas Dani, hi namanya guys. Dian. Hai guys. Coba ngomong ala guys. Anak sekarang. Hai guys. Literally, sadly. Ini ketemu lagi dengan Agung, ternyata dia main di Dewa juga ya. Pikir ada langsung band. Oh, jadi LO itu. Apa Gung? Enggak. Ini sebenarnya agak-agak muda. Ayo Mas, yuk. Andra belum. Oh iya. Tau wet pol ini. Ini yang tertua. Dewa ini udah tua semua. Dikit tam, tau wet pol. Berapa A? 47 A? 58. Enggak lah. 58 lah. Eh kok kamu di sini, sorry, 58 ya? 68. 68 berarti? 51. 51. Ini anggota Dewa termuda. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Ini nanti malam yang main keyboard ya. Yang main keyboard lu ya. Eh aku lagi pesen kopi. Bentar ya, bentar ya. Ya udah enggak apa, enggak apa. Coba jelaskan apa? Pakai susu kental manis sama. Oh, enggak usah. Saya lagi belajar nge-vlog, Mbak. Coba bilang hi guys. Hi guys. Gitu. Hi guys. Nanti malam main ya dulu. Pemanasan dulu. Ayo. Menggantikan siapa sih dulu kamu dulu? Aku menggantikan Sting. Sting Morrison. Sting Morrison. Nanti malam dulu main. Mudah-mudahan enak mainnya dulu ya. Amin. Biasanya lebih enak dari ayah sih. Amin. Karena enggak main ya. Dul, udah latihan itu belum? Apa? Napas anjing, Rek. Ayo, ayo. Ayo, apa? Ayo. Ya, Bos, Om. Dance kan? Coba dulu, ya. Mana, ya? Ganteng, Li. Just ini ngomong apa ya, Kak Bopo? Bebas keluar, Bu. Salah. Bener gak? Itu anjing kecepet ya, gitu. Dul, ayo latihan napas anjing. Katanya kamu penasaran. Napas duduk ya. Napas anjing. Tahapan pertamanya apa? Tahapan pertamanya kalau ambil nafas ini harus ngembung. Ngembung, harus ngembung. Nah. Buang nafas ilangin. Nah, jadi kayak gini nih. Watuk deh. Nah, gitu. Ayo. Tarik nafas, kembung. Ambil nafas dulu agak banyak. Kebanyakan. Pelan ya, set gitu. Itu ngeden kalau itu. Kate ngising. Ah, iya. Kayak new balon ya. Ah, tahan, tapi jangan kaku. Sekarang semburin. Pudel ya. Ah, ya pudel. Kamu jadi herder ayo. 1 2 3. Lihat kamera. Masih ngeden kan? Kan kamu masih gini nih. Santai, santai. Nah, ini. Benar. Iya, tapi masih di sini. Langsung ke mulut sekarang, langsung ke mulut. Kamu kan masih di sini. Ah, itu. Ah, iya. Ye! Akhirnya dia jadi anjing. Mau ke mana dulu kita dulu? Mau ke mana? Cek sound ya. Bogor. Kita mau cek sound. Cek sound. Bersama Dewa. Cek sound artinya apa? Ngecek sound. Mengecek suara. Suara. Ya. Coba cek suaranya. Aduh, enggak tahu apa. Ini kan kita mau manggung sama Dewa. Kamu udah beberapa kali show ini gantiin ayah ya? Alhamdulillah. Di semenjak di Malaysia. Gimana sih perasaanmu kalau lagi manggung Dewa? Perasaannya ya. Waktu awal-awal diumumkan, diberitahukan bahwa aku akan menggantikan ayah, dalam hatiku, ih, mimpi apa lagi aku besok main bareng Dewa.
Nah, kurang lebih gitulah perasaannya ya. Bangga, terharu karena keyboard yang saya mainkan, yang aku mainkan. Setnya Ayah ya. Setnya Ayah. Ya. Kalau di panggung perasaannya gimana? Kalau di panggung sama perasaannya... orang-orang tua ini. Ya masih kom. Kembang tanganku kok jadi ikutan tua ya. Tapi ya Dol, ya. Kamu tahu enggak sebenarnya yang mengusulkan menggantikan Ayah itu siapa? Kamu tahu enggak siapa? Bukan dirimu ya. Iya, aku yang mengusulkan. Dulu cuma sempat ceritanya? Bingung. Siapa kira sih ngantini Dani? Malaysia itu. Malaysia. Saya bilang ada berapa nama muncul. Saya bilang Dolai. Lu kenapa Dol? Aku tahu. Iseng-iseng kan pernah dengar Instagrammu ya. Yo. Kamu mainin Cintakan Bawamu. Buat aku salah satu yang paling persis mainin Cintakan Bawamu itu ya dirimu Dol. Amin. Ya. Terus akhirnya semua setuju, malah sekarang jadi konsepnya kamu ya sekarang bareng sama kita. Itu. Terus matur suwun. Wes puas dengan permainanmu? Belum ya. Kurungnya. Apa yang paling sulit? Part apa? Soundnya kah? Skillnya kah? Atau harmoninya kah dari permainan Ayah? Skill tentu, cuma kadang ini apa? Atmosfer kalau udah di atas panggung kadang gak bisa ngontrol. Jadi tercekap ya? Gak mungkinnya tas piano kadang berlebihan, kadang apa harusnya kan kalau main band kan setahuku kan fondasi awalnya drum ya. Nah, drum bass ya. Nah, apa ngikutin kalau latihan kan fokus ke irama Om Agung sama Om Yuko kan. Ini maunya mereka gimana. Kalau di panggung kadang itu loss control. Oke, okay. Berarti jadi mesti banyak latihan lagi ya. Iya, kamu enggak pernah latihan sih. Jangan panggung bersama Wawan TMG. Yang bagian mengoperasikan apa ini? Sequencer toh yo. Tapi kok sering adat? Enggak Mas, enggak ada. Tak jamin hari ini. Jamin. Kapan tek? Antem ya. Kapan tek? Ayo minggu depan. Lorong belakang dari Diandra Expo bersama Mas Mehmet, ini group manager Dewa, sama Mr. Yudski, my manager. Halo. Oke, suasana belakang panggung guys. Bung ini kiasi nih bung panggung. Foto dulu dong. Foto. Foto sama siapa? Ya sama Mas Ari lah yuk. Mari gini ya, sih. Latihan sih, latihan sih. Ini monitor speaker, monitor mixer. Hari Lasso di SPOG Uner buat acara internal gathering nanti malam. Ini panggung. Nge-vlog. Tak vlog. Hai guys. Hai guys. Wes kau support dong, Rek. Iya. Lo wiser. Ini gitarnya Andra. Ini efeknya, ini dukunnya Andra. Kak Ketok ya, Mas Agung bersama setnya. Kita cek sound dulu ya guys. Ya bos, so far soundnya cek. So far aman soundnya. Mayan. Temen dah. Kita lagi cek sound. Ini ada Vega Antares. Berdiri Fox.
Vox Populi. Gadelion. Mr. Grosso? Yes, boss. How's the check sound? It's good. It's good? It's good. Sekarang saatnya kita makan belut di tempatnya Andra ya. Cari beripik. Ini hambaker single hambaker. Hambaker single hambaker. Coba kalau yang neck, yang hambaker neck. Kalau yang middle, yang single. Neck ke middle. Oh, neck ke middle. Neck dan middle. Middle. Middle ke bridge. Bridge rusak. Rusak aja. Rusak. Kita habis Jackson. Sekarang semobil sama Dul sama ini foundernya Dewa 19 Mr. Andra. Dra. Yuk. Gimana? Ya apa Jackson nih mau? Lumayan aman. Dul. Ono sing kresek-kresek mau cuma duduk kresek-kresek gitu, kemerodak. Kayak ceket dicopot. Apa kemerodak? Tapi overall oke okay, ya, ya, lumayan ya. Lumayan insyaallah. Mudah-mudahan nanti malam bisa menampilkan yang terbaik. Amin. Untuk teman-teman di jam 8-an, jam 9. Sekarang kita mau makan. Makan di depotnya Andra di Surabaya. Warung belut ya, Andra ya. Apa jenengnya, Andra? Oh, warungnya Om Andra. Iya. Apa? Spesial belut Surabaya. Di Kayu A. Andra ini mulai rajin bikin channel YouTube juga. Ah, males. Kenapa, Andra? Belum bisa dimonetize. Aku lumayan, Andra. Iya, berapa? Dari YouTube kemarin iku. Viewernya kemarin 3 hari. Ada 40.000 ndak? Mungkin dengan ngapain kontennya? Oleh biru. Hah? Kontennya ngapain tuh? Dapat berapa? Apanya? Kontennya 40.000. Saya salah sih, Cici. Om Andra dulu yang tua, apa ndak? Di mana tes berapa? Dapat berapa? Sweetie, Ndra. Ah, ya, Gung. Oh, mesti mau tak apa? Oh, konten. Konten. Kontennya ngene-ngene iki ae, mlaku-mlaku, iya nge-vlog. Ini bukan jadi YouTuber tapi pengen memberikan service sih ya. YouTuber jenengnya. Service untuk ini teman-teman yang pengen tahu di belakang panggung itu ngapain ya menyalurkan. Soalnya banyak yang slot terpendam. Kalau musik terus boring soalnya. Ya mereka udah tahu kan kalau musik dulu. Yeah. Kalau yang gini-gini kan kadang-kadang mereka pengen tahu kehidupan Andra bagaimana ya kan? Indra. Terus kehidupan gue ya gitulah. Senengin ya. Suka apa cuek. Iya. Yo kak juga sejane. Kita ini di depotnya Om Andra. Ending Lut Surabaya. Oh, jadi ini adalah restorannya Om Andra. Oh iya gini kak, kurang gini. Ini.
Kita ke lantai 2 guys. Lantai 2 rek. Waduh, Dram, semakin keren lantai 2-nya. Wah, sukses ini berarti. Ini SBS belut di Kayun. Wah, mantep ini, Dram. Sejak tahun berapa, Dram? Kali ya. Sejak tahun berapa? 2000. 9 tahun. Anda ini pengusaha belut karena ya penggemar belut dan bersifat seperti licin. Ini belutnya. Ini kering ya. Ini belut kering. Kering sama eleknya Mas Andra. Ini kering sama eleknya Andra. Ini belut. Andra, ini kalau kering ini apa Andra? Maksudnya Andra? Ya seperti goreng-goreng lah pokoknya. Sampai kering. Kalau goreng elek, kenapa namanya elek? Basah, gorengannya itu basah. Ini elek ini. Tapi yang biasa mana yang biasa pesan Andra? Oke, mantap. Ini kering. Ini yang biasa, jadi antara kering dan antara basah. Aku paling sering yang ini. Mantap. Mas. Enak gitu. Mantap. Apa nih? Belutnya apa? Belutnya teksturnya khas ya, tidak didapatkan dari ikan atau jenis yang lain. Karena tidak ada duri, ya toh. Langsung ke tulang tengah. Terus amis sih ya biasa saja, enggak parah. Standar ya. Enggak parah. Tapi teksturnya terus ini terutama sambelin deh teman-teman. Ini yang masak ini. Yang mulai kakaknya nanti yang masak. Ya bosnya lah bosnya. Yang pengelola tempat ini. Ini ada. Aku paling sering bawa. Bosnya. Nah, terkenal. Kenal. Ini dulu suka nyontekin aku kalau ujian. Teman kuliah. Teman kuliah ya. Mantap. Aku sih paling seneng ikut deh terus terang ya. Ikin ya, bawang putih ini ya. Ini aku paling seneng. Oke ya, kita makan dulu. Jangan lupa berdoa, Yun. Bon appetit. Bon appetit. Berdoa. Sekarang udah 7:30. Kita barusan makan tadi. Sekarang saya punya waktu. Kita akan perform 21:00 tepat katanya jadwalnya. Jadi kita harus berangkat dari hotel ke venue 8:00 PM. So, aku punya waktu sekitar 1.5 jam. 1.5 jam untuk mandi. Untuk bersih-bersih, untuk ganti baju, dan biasanya juga menyempatkan lagi pemanasan dan menenangkan diri. Menenangkan dirinya kayak gimana? Sekedar duduk aja, atur pernafasan, konsentrasi, fokus, menyusun song list. Oke, okay. Halo teman-teman, kembali lagi. Gue udah selesai mandi, udah selesai keramas, udah selesai menata rambut yang begitu-begitu aja. Udah ganti baju, ini bukan endorse. Sebenarnya saya salah bawa baju, mestinya bawa kemeja untuk malam ini, tapi enggak apa-apa. Ini tapi saya bawa satu jaket. Udah fresh, udah pemanasan juga. Tadi selama pemanasan saya ada teman saya datang, sahabat saya dari Bali. Beli Manke namanya. Nih, kalau saya ke Bali pasti ditemenin sama dia. Makan apapun ditemenin sama dia. Dia kebetulan lagi datang ke Surabaya ini. Ya beli ya? Yo. Heeh. Hai dong teman-teman saya. Hai. Oke. Oh ya, ada satu pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh teman-teman. Kenapa sih kalau Dewa manggung namanya masih Dewa 19 featuring Ari Lasso? Kenapa enggak Dewa 19 aja? Kenapa enggak Ari Lasso masuk Dewa 19 aja gitu. Nah, ini kebetulan lagi teringat oleh pertanyaan itu, saya mau jelaskan sedikit. Buat saya, selain memang Dewa beberapa tahun terakhir ini konsepnya memang berempat. Dan vokalisnya bisa siapa saja, bisa saya, bisa Once, tapi memang lebih sering dengan saya akhir-akhir ini karena juga sibuk Once. Kenapa saya tidak masuk lagi ke Dewa gitu? Karena secara administrasi dan secara etika ketika kita sudah terikat dalam sebuah band itu banyak sekali etika-etika itu ikutannya ya. Banyak sekali kewajiban-kewajiban ikutannya yang tidak bisa ditanggalkan begitu saja sebagai sebuah anggota band. Jadi misal tentang jadwal, karena Ari Lasso sebagai solis juga udah dari tahun 2001 sampai reuni kembali dengan Dewa tahun 2014 ya. Jadi banyak jadwal Ari Lasso yang bertabrakan dengan Dewa. Otomatis kalau saya sudah menjadi anggota tetap Dewa, tidak etis rasanya membuat band itu berhenti, tidak manggung hanya gara-gara kesibukan saya. So Dewa 19 ada berempat tetap, Ahmad Dhani, Yuke, Agung dan Andra. Saya featuring, memang saya lebih sering featuring dengan Dewa dibandingkan dengan Once. Tapi percayalah, penampilan saya bersama Dewa 19 di atas band, di atas panggung itu
tidak ada bedanya seperti nonton Dewa 19 secara band, secara utuh, tidak ada kesan featuring sama sekali karena chemistry kita udah menyatu. Jadi featuring itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada administratif, lebih kepada brand aja sebenarnya. Tapi kalau as a musisi di atas panggung, kita udah ngeblend banget. Kita juga chemistry-nya, pertemanannya juga luar biasa. Jadi memang kita sebenarnya band ya, cuman secara administrasi featuring. Paham enggak maksudnya? Paham ya? Jadi itu penjelasan singkat saya untuk banyak sekali teman-teman yang nanya kenapa sih enggak masuk Dewa aja. Itu tadi jawabannya kira-kira kurang lebih ya. Catering aman. Kenapa? Tanggal 18 catering aman. Tambahan jadwal baru? Iya. Entar lihat ya, tak cek dulu jadwalnya habis ini ya. Iya. Mepet-mepetnya tanggal berapa? Itu kan 14 ya. Apa itu? Terakhir Bali 14. Iya, 15. Terus kemarin ada kosong 4 hari. Terus 18 terus with the fest. Bukan, habis 19. Iya, 19 kan with the fest. Iya. Mau nambah 18. Iya. Terus habis itu kita kan ke Surabaya syuting doang ya. Iya, syuting aja cuma. Oke lah, enggak masalah. Masalah ya. Nah, ini meeting manager legend meeting ambil melaku. Melaku ambil sarapan, enggak pernah meeting duduk di meja, enggak jelas. Ini udah mau menuju ke mobil Dewa untuk Dewa malam ini ya. Semoga lancar. Sekarang semobil sama Agung nih, drummer Dewa 19 tapi juga udah berapa tahun, Gung? Di Ari Lasso? Di Ari Lasso Ben? 2013-an? 13 ya. 13 ya, Gung? 2013. Tidak terasa, Gung, udah 6 tahun, Gung. Iya. Nah, ini mau nanya. Bedanya main di Ari Lasso Band sama di Dewa, Pak? Ari Lasso Band kan sering banget main kita. Dewa ya, jarangnya. Karena sering, jadi malah suka lupa juga. Suka ngeblank. Terus? Tapi lebih asik. Lebih santai ya? Santai, ya. Kalau Dewa itu penuh tegangan. Karena? Karena jarang banget main. Gak pernah latihan. Oh iya. Jarang main. Nah, ini nih, apa? Karena apa yang terutama? Gak pernah latihan. Terus kita juga pakai sequencer ya, Gung ya. Betul. Jadi harus benar-benar tight, harus benar-benar sesuai, tidak ada celah untuk improvisasi ya. Betul. Nah, kalau di Ari Lasso Band, ini penilaian gue ya, Gung. Itu kebalikannya kamu tadi. Kalau kamu tadi bilang karena sering main jadi lupa, bukan kalau aku bilang penilaianku ya. Karena kita sangat sering main, sebulan itu ada berapa 8-10 bisa lebih. Yeah, yeah. Kadang-kadang kita ingin mencoba sesuatu yang baru tanpa dikoordinasikan, ya benar gak? Jadi itu awal mula dari karena sering, terus tentunya agak bosen ya. Yang beatnya itu aja. Betul. Akhirnya, main di feel. Berinovasi. 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 Tapi mungkin salah time aja. Sebenarnya nggak salah time, Gung. Nggak salah time. Tapi salah komunikasi. Salah ya, komunikasi. Dan kadang-kadang Agung ini punya ciri khas. Kalau gue bilang, permainan tangan kanannya itu enak banget. Kalau bilang, jadi tangan kanannya dia untuk ngasih ke hi-hat itu luar biasa enaknya ya. Terus kakinya juga luar biasa kuat. Cuman karena tangan kanannya juga sangat bagus dan kreatif. Dia itu sik tak aku sik. Iki melo-melo nge-vlog ae arek iki. Jadi kadang-kadang dia memberikan sentuhan-sentuhan di hi-hat apa sorry, di simbal dan di ride. Betul. Itu untuk memberikan nuansa baru. Betul. Kadang-kadang terlalu kreatif, kadang-kadang cuma butuh. Betul. Nah, dia kasih makanya tak kasih nama Perkecis, Agung ya. Perkeces. Mudah-mudahan lancar ya, Gung, malam ini, Gung. Amin. Ya. Tadi udah sempat cek sound. Udah. Ini siapa sebelah kita ini? Bo. Iki mana hari iki mana? Oke, oke. Hai, hai. Siapa Mas ya? This is your girlfriend. The Mason Ben. Prancis ya? Ya, sudah. Mason Kekuse? Apa? Mason Kekuse bahasa Prancis. Mason. Mason. Mason Kekuse? Kekuse. Kekuse. Artinya? Artinya? What is mean? It means omah kosong akeh tikus ya. Kau membawa ku balik di sini. Kita udah di ruang tunggunya Dewa. Ini bersama Mr. Amang nih backing vokal kita. Udah ayo Bos. Dul. Dul. Dul dul. Ayo udah sini. Ayo. Mulus. Pimpin Bos. Ayo vlog aja Dul. Asmulus. Mainkan.
Fari, ayo Fari. Ayo merapat. Chikiwawa, Chikiwawa, come on. Come here. Come, sir. Not my fault, sir. Green bean. Not my fault. Kita mau berdoa. Kita udah di backstage menuju panggung, Yendra. Ya. Wish you luck. Wish us luck. Mudah-mudahan terhibur. Kita main juga seru ya. Ya, amin. Amin. Kita udah di backstage, udah opening. Sebentar lagi naik ke atas panggung bersama Dewa 19. Terima kasih lampunya. Untuk Pogi malam ini sukses untuk kita semuanya, sukses untuk Pogi. Sudah selesai malah hari-hari yang panjang ini, sudah sampai di hotel lagi dan udah di lift tadi, seru banget. Kembali sudah di terima kasih tadi seru di acara bersama Dewa 19 dan saya sudah kembali ke kamar. Sampai bertemu lagi. Mau bersih-bersih, mau tidur. Halo, selamat pagi semuanya. Ini sudah hari Selasa. Jadi sudah hari kedua di kota Surabaya. Ini masih pagi. Saya bangun tidur sekitar jam 9. Tadi udah makan buah. Minum air putih banyak. Tadi malam pertunjukan bersama Dewa 19 berlangsung dengan sukses.
tampil di acara POGI, yaitu Persatuan Dokter-Dokter Obstetri dan Ginekologi Dokter Kandungan di Dianda Expo. Seru sekali, tidak disangka karena itu acara internal, tapi rasanya seperti main di sebuah konser beneran. Dan karena ini hari terakhir di Surabaya dan nanti siang saya harus balik ke Jakarta, maka gue harus makan makanan yang sebenarnya ya dari hati terdalam adalah makanan paling favorit. Dasarnya gue adalah penggemar nasi pecel, sego pecel. Dan menurut gue ini adalah salah satu sego pecel terbaik sampai saat ini. Pecel pagi ya. Nyaris setiap di Surabaya gue tidak pernah absen untuk makan nasi pecel ini. Nah, ini dia nasi pecel paling favorit saya. Nasi pecel Bu Joya di Pandegiling. Ini memang legendaris di Surabaya, udah lama. Pecel ini juga tidak murah, meskipun isinya yang seperti ini. Isinya simpel banget, nasi putih, kemudian kemangi, lagi-lagi kemangi. Kemudian ada cambah atau tauge, taugenya tauge Surabaya yang bentuknya kayak gini ya. Kemudian ada peyek, ada empal, ada serundengnya. Cuman ini aja isinya, tidak ada berbagai macam pernak-pernik lain, cuman ini. Tapi yang luar biasa adalah bumbu pecelnya ini. Ini pedes banget dan menurut gue rasanya sangat kaya ya. Asinnya berani, manisnya ada, gurihnya ada, dan pedesnya gila. Tapi memang akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini sudah mulai agak menurun pedesnya, mungkin disesuaikan. Ini sudah saya campur bumbunya, saya tuangin. Masih belum semuanya karena pedes banget, jadi sedikit-sedikit dulu. Ini berhubung Om Yuyunnya sedang sibuk di kamarnya, ada yang dikerjakan, maka saya nyuting sendiri, jadi agak-agak susah ya teman-teman. Guys, ini seperti biasa kalau gue makan apapun, itu selalu gue campur antara lauk, lauknya gue campur. Ini tauge yang udah bersambal, kemudian nasi yang udah bersambal. Gue potong dikit peyeknya, gue kasih kemangi satu lembar. Kemudian kita colek sedikit empalnya. Aduh, aku udah mulai menelan ludah. Ini pedesnya gila. Cambahnya tapi enak banget memang. Langsung diaduk, dipres. Jadi kayak kalau makanan Jepang tuh kayak sushi ya. Langsung jadiin satu semua rasanya. Rasanya tidak berubah sama sekali dari zaman dulu. Apa bedanya dengan pecel Madiun yang kemarin saya makan? Rasa kacangnya, bumbu kacangnya itu lebih ada rasa ngegorengnya itu lebih tua, lebih matang ya. Terus kemudian pedesnya jauh lebih pedes. Terus kalau bumbu pecel Madiun itu lebih lembut rasanya, soft. Tapi sebenarnya lebih kaya rasanya, ada macam-macam rasanya. Kalau pecel Surabaya ini, khususnya pecel Pandegiling Bujur ini, rasanya itu tanpa basa-basi. Kuat. Asinnya gila, ada gurihnya dan pedes luar biasa. Warnanya pun beda, kemarin coklat muda bumbunya, kalau ini lebih ke coklat tua. Oke, saya mau lanjutin makan, ini luar biasa. Yang tidak boleh saya lewatkan dan saya bisa merasa kecewa kalau nggak sempat makan ini kalau ke Surabaya, ya ini. Pecel Pandegiling Bu Joyo. Saya mau makan dulu ya. Sudah selesai makan. Aduh, pedesnya. Pedes banget. Dan tidak habis seperti biasa. Bukan tidak habis, tapi sengaja tidak dihabiskan. Masih ada nasi kira-kira, ya setengah nasi, separuh nasi. Tapi taugenya cuma habis, sambelnya pun tidak. Kenapa? Sempurna nih. Banyak salah aku semalam mainnya.
Kenapa? Enggak kerumut aku, banyak salah main. Aduh, akhirnya kita sudah selesai di Surabaya bersama Dewa 19 ya, A. Tadi malam. Alhamdulillah. Seru, aku sih senang, aku happy tadi malam. Audiensnya menyenangkan. Aku banyak salah, minta maaf. Salah mainnya ya, berarti harus lebih banyak latihan ya dulu ya. Iya. Latihan ya, mungkin yang bagus itu latihan di ini, Yudul. Latihan yang bagus itu ada di Sasana apa ya? Itu latihan tinju ya. Ya nanti mau with the fest ya kita ya. The tanggal fest. Berapa Yun? 19 Juli. 19 Juli. Juli ya. Ya, kita akan latihan lagi deh habis itu ya. Ya. Yeah. Semalam gimana rasanya? Kurang gimana? Sound drumnya Agung agak kurang ya. Kurang mendem di gua. Di gua. Iya. Di tempatmu di sebelah kiri itu memang mid high-nya enggak keluar ya, kan? Makanya gua jarang ke tempat lu, ah. Iya. Pas kalau yang kanan enak banget. Iya. Bener. Di tempat kita aman ya, tempat kita ya semuanya. Kalau aku pas cek sound, pas main berubah semua. Aku malah waktu main lebih enak buat aku, aneh ya. Aneh ya? Uh-uh. Aku waktu main, main berubah ya pokoknya. Gak laku. Keyboardku gede banget. Ya tinggal kecilin. Gak jelas. Pokoknya berubah semua. Memang ah, kalau di tempatmu betul ah. Betul ah, aku makanya jarang ke tempatmu ke kiri karena di situ gak treble ya, ya. Mid high-nya gak ada kan. Gulung-gulung terus mendem, ya, ya. Mendem. Mendem bener. Di tempat kanan enak, Kak. Yaudah, itu kekurangan-kekurangan kita tadi malam. Tapi overall menyenangkan. Dan ini kita udah pulang. Saya pulang ke rumah. Dul juga ke rumah. A'a pulang kemana? Prancis. Gak jelas Prancis kali ya. Oke, matur suwun Surabaya. Wah, matur suwun Surabaya. Sampai ketemu di With The Fest 19 Juli untuk para baladewa.